Wow, gila. Keren, keren, keren. NFT, ya, keren banget ya. Dan bahkan bisa dapat earn, teman-teman. Wah, ini nggak bosan ini, sumpah game ya. Gila, keren, keren, keren. Legend of Aria. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue, Mike Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Legend of Aria atau dikenal dengan LOA, teman-teman. Gue akan menjelaskan sedikit mengenai LOA dari segi tampilannya, bahkan dari partner-partnernya gila-gilaan banget, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari webnya, teman-teman, gila, amazing banget, teman-teman. Ini mirip dengan game RPG ya, tapi dia versi MMORPG, teman-teman. Dan pastinya game ini fly to earn, teman-teman. Dan kita lihat ya, wow, keren, keren, keren. Wow, anjir, keren banget sumpah. Dan kita lihat ya, ini keren banget. Dan langsung aja kita bahas ya mengenai LOA ini akan seperti apa ke depannya. Yuk, langsung aja kita bahas. Seperti tampilannya, teman-teman, Legend of Aria atau dikenal dengan LOA adalah MMORPG NFT Fly to Earn yang terinspirasi oleh game seperti Runescape dan Ultima Online. Game kotak pasir ini menampilkan dunia terbuka yang luas dan 34 keterampilan yang dapat dilatih, memberi Anda alat untuk menulis cerita Anda sendiri dan bermain sesuka Anda. Anda bisa menjadi pejuang, pencuri, pengrajin, penyihir, pemburu harta karun, atau apapun yang kalian inginkan. LOA juga mencakup sistem pertarungan pemain lawan pemain, all player versus player, teman-teman, yang memungkinkan pemain untuk menyerang satu sama lain di mana saja di dunia. Dan sebagai permainan jarahan penuh, Anda dapat melucuti mayat musuh Anda yang jatuh untuk setiap barang berharga yang mungkin mereka bawa. Untuk melindungi diri sendiri, Anda juga bisa mencari perlindungan di rumah milik pemain. Anda dapat membangun dan mendekorasi rumah Anda sendiri, menggunakannya sebagai tempat berkumpul dengan teman atau menyimpan barang-barang Anda, teman-teman. Dan ini adalah tampilan dari si LOA sendiri. Mantep banget ya, teman-teman. Gila, gila, gila. Ini yang gue suka dari roadmap-nya, teman-teman. Yang pertama adalah white paper, terus juga ada close alpha testing SAR, dan juga ada launchpad onboarding begins, dan juga ada Aria Visual Begins. Dan jika misalnya kalian tertarik dengan LOA, kalian bisa langsung aja ke komunitas, teman-teman. Di sini launchpadnya keren-keren semua. Dan yang pastinya LOA Legend of Aria dijual di komunitas dengan harga rendah ya sebelum dia launching, teman-teman. Dan kita lihat saat ini udah 24% yang membeli si Aria ini, teman-teman. Juga ada swap rate-nya yaitu 0,035 USDC. Dan untuk kita lihat ya last staking-nya di sini yaitu tanggal 20 Agustus 2022. Dan kalian bisa langsung connect wallet kalian di Metamask kalau misalnya gunain laptop, dan jika misalnya menggunakan HP juga pun kalian bisa menggunakan Metamask, teman-teman. Dan untuk core team-nya, teman-teman, LOA juga dia mempunyai kreatif direkturnya yaitu Jeffrey, dan juga Joseph, dan juga Derek. Dan mereka udah di doxet yang pastinya, teman-teman. Dan yang pastinya untuk partnernya, nah ini gue bilang tadi, ada Engine Starter, Game Station, True PNL, Infinity Pet Solrods, dan juga ada komunitas Star Lounge, dan juga ada Monster Solanium, dan juga ada Gamestarter, teman-teman. Mantap kali untuk si Legend of Aria ini, teman-teman. Untuk ekonomi dari si Legend of Aria ini, teman-teman, gua harus tahu bahwa ekonomi Legend of Aria akan menampilkan model satu token. Satu-satunya cryptocurrency yang terlibat dalam permainan kami adalah token Legend of Aria atau Aria Token. Token Aria bersifat deflasi, teman-teman. Pada dasarnya setiap kali pemain menghabiskan token dalam game, bahkan di toko dalam game, Aria akan dibakar. Mata uang dalam game di Legend of Aria, emas dan platinum, tidak akan diluncurkan sebagai cryptocurrency dan tidak dapat dicetak sebagai NFT. Dan yang pastinya adalah mengontrol inflasi karakter NFT. Pasokan karakter NFT di Legend of Aria akan menjadi inflasi. Namun, inflasi ini akan diimbangi melalui sistem karakter secret yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan atribut senjata atau item yang dapat dikenakan dengan mengorbankan sejumlah karakter NFT kalian, teman-teman. Dan di sini ada controlling NFT karakter inflation, yaitu yang pertama adalah pengorbanan, di mana pengorbanan satu yaitu atribut item ditingkatkan sebesar 20%, teman-teman. Lalu juga ada optimize, yaitu dia atribut meningkat sekitar 30% Dan juga ada bonus, yaitu dia meningkat sekitar 40%, dan juga ada oblot atau darah, teman-teman, yaitu dia naik sekitar 50%. Sistem ini akan memiliki kecenderungan untuk menghilangkan pasokan karakter bernilai lebih rendah di pasar, menaikkan harga dasar dan nilai semua Legend of Karakter Aria, teman-teman. Oke, mantap ya untuk penjelasan sedikit mengenai Legend of Aria. Lantas Kak, gimana sih dengan Twitter, terus juga Telegram, terus juga dengan sosial media lah yang ada di Legend of Aria? Dan Legend of Aria juga, teman-teman, dia memiliki pengikut yaitu 44,9k followers. Dan juga pastinya, teman-teman, Legend of Aria juga dia didukung oleh Aria. Dan ini ada Discord dari si Legend of Aria, the world first 3D blockchain MMORPG. Wow, bener ya tadi ya. Kalau kita di mobile dia RPG, tapi kalau di sini dia MMORPG, teman-teman. Dan di sini ada tulisan bahwa Aria Public Star ya, itu mulai tanggal 17 bulan 8 dan listing tanggal 26 bulan 8, teman-teman. Wow, artinya listingnya tanggal 26, teman-teman. Dan kita lihat ini gambaran sedikit mengenai Legend of Aria. Check it out. Kita lihat ya, mantep banget. Legend of Aria, gila sih, keren-keren. Game A+ kayaknya ini, teman-teman, terbaik banget. Wow, gila, sumpah. Tampilannya, grafiknya, dan segi apapun itu A+ ya nilai bagi gue ya untuk si Legend of Aria ini. Mancing bisa, membangun. Terus juga ada event, NFT, ya keren banget ya. Dan bahkan bisa dapat earn, teman-teman. Wah, ini nggak bosen ini, sumpah game ya. Gila, keren. Legend of Aria. Dan tak hanya engine saja, teman-teman. Kalau gue lihat dari CoinMarketCap sendiri, ini ada tentang Legend of Aria, teman-teman. Burn window 22 Agustus jam 4 PM dan whitelist sale yaitu tanggal 25 Agustus jam 4 PM UTC, teman-teman. Dan ini ada tentang si Legend of Aria. Keren ya. Bahkan CoinMarketCap sendiri saja itu dia menjelaskan sedikit mengenai Legend of Aria, teman-teman. Gila. Gua nggak sabar ini ngebeli Legend of Aria, teman-teman, pas lagi launching ya. Mantap. Dan bahkan, teman-teman, kalau kita lihat lagi si Legend of Aria ini dia sudah ada IDO-nya ya, udah live. Gue juga kasih tahu tadi, yaitu dia bisa dibeli di komunitas, teman-teman. Dan yang pastinya juga kita lihat lagi bawahnya, si Legend of Aria Kriptomaniacs dia telah mentweet si Legend of Aria, teman-teman. Gila tuh. Aria public sale and 2 hari ke depan. Wow, mantep. Dan bagaimana dengan YouTube-nya? Nah, ini adalah YouTube dari Legend of Aria. Dan ini adalah tampilan dari YouTube si Legend of Aria videonya. Dan kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tentang Aria. Dan kita lihat ya, ini ada Legend of Aria launch trailer. Itu udah gue kasih ke Telegram gue. Jadi kalau kalian masuk ke Telegram gue pasti akan dapat info-info koin seperti ini, teman-teman. Wow, ini skill dari si Legend of Aria, teman-teman. Ada Dungion. Wow, ini mirip banget dengan salah satu game yang gue suka nih. Wow, gila. Keren. Anjir. Wow, mantap, teman-teman. Gila. Ini udah ada karakternya ya. Lihat dari tampilan Facebooknya, teman-teman. Wow, oke, amazing ya. Dan pengikutnya yaitu kurang lebih sekitar 25.000. Dan juga yang like dari Aria ini dia sekitar 24.000-an. Mantap ya untuk si Legend of Aria. Gua nggak mau lah ketinggalan event ini, teman-teman. Caranya yaitu kalian bisa beli di komunitas ya, teman-teman. Habis itu kalian connect wallet. Setelah itu kalian bisa beli Aria di sini, teman-teman. Tapi perlu diingat, kalian harus staking terlebih dahulu di komunitas, baru kalian bisa beli Legend of Aria di sini. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau nggak, kalian bisa gabung ke grup Telegram gue. Di situ kita bisa diskusi apapun itu. Yang terpenting adalah koin yang berfundamental yang bagus. Gue ini sampai jumpa di next video. Dan like jika kalian suka dengan video gue. Dan dislike jika kalian nggak suka dengan video gue. Bye-bye.